Diego, makanan selanjutnya ini lagi viral banget. Viral. Dan ini adalah pentol. Woo, my favorite. Jimmy Lovers, ini dia pentol mafia yang lagi viral banget di Surabaya. Karena gak kayak pentol biasanya, ini beda dan unik banget. Untuk rasa, gak perlu diragukan lagi, pastinya mantap. Wow, Jimmy Loves, aku gak sabar buat nyobain pentol mafia yang lagi viral nih. Hey, Mas Bro, guys, geng. Halo. Kita tahu dan dengar yang enak sekali itu ada pentol lobster. Jadi langsung aja porsi yang gede banyak-banyak biar kita bisa nikmat, Bro. Siap. Oke, okay, let's go. Siap. Let's go. Yuk, kita intim perebutannya. Pertama ambil pentol lobster lalu direbus selama kurang lebih 10 menit. Lalu masukkan pentol ke dalam mangkok dan diberi bawang goreng, bawang daun, dan seledri yang melimpah. Terakhir, berikan kuah dan pentol kecil-kecil agar rasanya makin nikmat. Look at that, Jamilo. Pentol lobsternya super gede banget. Aku jadi makin ngiler nih ngilernya. Ini waduh, aku suka pentol banget. Ini makanan mafia kali, guys. Jimmy Love, lihat tuh. Oh, this is the big boy. Nah, Jimmy Love, sebelum kita makan pentolnya, kita tambahkan sambal dulu. Ya, jangan lupa. Lupa. Satu aja. Yo, gitu. Satu. Biar enak kan, biar enak. Pedes banget sambalnya, Jimmy Love. Bikin mulut aku mau meledak. Woo hoo. I am pedes already from the last. Enak, guys. Lobster enak sekali. Bener licer daging lobsternya tebal dan pentolnya lembut. Wow, Jimmy Loves. Lihat tuh. Let's see what's inside. Oh, nggak ada daging. Wait. Oh, wow, chill. Gila. Oh, gitu ya, mau main gitu. Oke, awas ya, hati-hati. Oke, let's go. Pentol mafia di Surabaya. Wow, Jimmy Love. Sambalnya pedes banget, tapi bikin rasanya tambah mantap. Suka lobsternya, rasanya kayak seger. Aku lihat dagingnya empuk sekali. Wah, kita makan like terus it. Ya. Aku suka ya. Makan terus sampai habis, masih ada 2 mangkok. Masih penuh, Bro. Yeah. Oke? Okay? Hey, jangan lupa, Bro. Ayo bantu dikit. Iya. Yeah. Ayo, let's go. Eh, buat kalian, jangan kemana-mana. Masih lengket bersama kita di Surabaya. Soalnya pasti ada banyak cemilan yang enak lagi. Jadi tetap di cemil-cemil. Nyam-nyam. Richard, let's go. Sabar, Bro. Nih, udah siap. Let's go hunting cemilan yang enak. Are you ready? Yeah. Let's go. Ayo, sabar. Hey, Bro. Ini pertama kali ya kamu ke Surabaya? Iya, yeah, pertama kali. Jadi belum pernah ke sini ya? Selamat siang. Hey. Oh, selamat datang di Royal Philip Hotel.
Hari ini kita punya bubur Madura. Ini signature food dari Surabaya khususnya. Oh, oh wow. Silakan. Oke, mantap. Wow. Makasih banyak. Selamat kasih. Baik, makasih. Selamat menikmati. Wow. Taruh bubur sumsum putih. Pecar Cina. Bubur ketan hitam. Biji salak, bubur sumsum pandan, dan terakhir lupis. Terakhir diberi daun pandan dan daun telang agar tampilannya semakin indah. Wow, guys. Mutiara juga, lihat tuh. You know what this is? Biji mutiara. Kita pernah makannya. Jelly. Yeah, jelly, right? Biji mutiara. Cheers bro, enjoy. Welcome to Surabaya. Wow. Ini benar-benar makanan yang kita mulai dan kita dapat semangat ya. Cimilov, check this out. Wow, Cimilov, rasanya buburnya enak banget. Lembut dan langsung meleleh di mulut aku. Benar-benar enak. Rasanya tidak terlalu manis dan bikin aku jatuh cinta cemilol. Yummy. Wow, lagi ni. Terima kasih banyak. Buat mulai hari ini, kita sabar, kita hunting cemilan yang pasti unik dan enak banget. Buat kalian yang lagi nonton, ikutin kita terus di Surabaya, cemal cemil, nyam nyam nyam.